sahabat Manjana Wajada, saya sekarang sedang ada di Belitung. Ini dia. Kalau nggak sah kalau belum melihat nih lokasi film Laskar Pelangi. Ya, di mana? Pantai Tanjung Tinggi. Lihat tuh belakang saya, batunya gede-gede benar. Ya, yuk kita telusuri batu-batu ini nih. Yang konon menarik juga nih, batu-batu ini katanya membesar. Entahlah, itu legenda di sini tuh ya. Batu-batu yang luar biasa itu ya. Hai. Ini warung-warungnya dan mulai dia ini. Wow. Batu-batunya. Ini batunya segede rumah. Gede banget. Ini dia. Oh. Film Laskar Pelangi ini Ikal berlarian di sini ini. Batunya gede benar. Ini dia, wow, besar sekali batunya. Entahlah ini batu dari mana. Oh, ini pantai Tanjung Tinggi ini dari kata semenanjung ya, lalu kemudian menjadi kata tanjung. Tanjung terus ada tinggi, bukit-bukit tinggi, dan ternyata bukit-bukitnya bukit batu begini. Ah, ini dia. Wow. Luar biasa ya, batunya tinggi sekali. Benar-benar. Nah, ini dia lokasi syuting Laskar Pelangi. Batunya luar biasa. Lokasi syuting film Laskar Pelangi. Di sini lokasi syuting film Laskar Pelangi pada tahun 2008. Mendapatkan perhatian terbesar, dibuat berdasarkan novel Andrea Hirata. Laskar Pelangi ini Ikal. Oh. Ya. Wah. Berlarian di sini. Ya Allah, kerennya. Itu ada orang bermain kano. Benar-benar ini batu. Entahlah dari mana batu ini datang. Apakah diturunkan dari langit? Batu-batu yang luar biasa. Oke, ya. Kita naik-naik ke batu. Sebelah sana ada. Kita nggak naik ini. Aduh, pengen naik ke situ tapi ngeri. Dahsyat. Andrea Hirata, terima kasih. Ini ya. Belitung ini luar biasa ini ya.
Kalau nggak ada laskar pelangi, ini masih terkubur ini. Wisata yang luar biasa ini nih. Gara-gara laskar pelangi ini, akhirnya dikenal seluruh dunia ini. Ya Samu, ini sungguh luar biasa, Andrea Hirata. Thank you ini ya. Ini tuh, ya Allah, batunya. Entah dari mana batu ini datang gitu. Jadi memang kalau ke Belitung itu tak sah kalau belum kesini itu. Dan cocok ini dijadikan syuting film Laskar Pelangi. Suatu yang indah, suatu yang ini nggak hanya ada di sini memang. Batu batu segede ini, saya banyak tempat itu. Kalau batu itu jarang sekali. Gak ada yang segede-gede ini dan banyak. Jadi tumpukannya banyak banget di mana-mana ini. Wah, luar biasa. Dahsyat banget Belitung emang ya. Batu-batu di pantai Tanjung Tinggi. Ini jaraknya sekitar 30 km dari Tanjung Pandan, dari kota. Ya sekitar kalau di sini 20-30 menit lah dari kota itu. Ya, perjalanan 20-30 menit. Kalau pagi enak sinar matahari, tapi kalau sore di sini juga enak karena banyak orang mandi nih. Banyak orang mandi, pantainya tidak terlalu besar ombaknya. Jadi enak suasananya, adem buat orang mandi-mandi di sekitar sungai. Di sekitar sungai. Mandi-mandi di sekitar pantai. Wih. Benar-benar batuannya dahsyat. Gede-gede benar. Sebesar. Ada yang sebesar beca, ada yang sebesar rumah. Wow. Gede-gede benar, luar biasa. Masuk aja ke terowongan. Iya. Wow. Ini ada tulisannya. Wow. Assalamualaikum. Kiri. Oh, maaf, jangan ganggu. Jaga sampah ya. Welcome to Laskar Pelangi. Pandulah anak-anak berenang. Yuk kita foto pelestarian Belitung. Ah, ini sampahnya bagus banget. Benar-benar kita ini wisata batu. Anda berada di area syuting Laskar Pelangi. Nah. Untung ada jembatannya nih, kalau nggak loncat kita. Saya atur semua pak. Hah? Saya atur. Apa itu? Saya atur. Fasilitasnya. Oh. Wow. Ini dia. Keren sekali. Wajada. Impianmu bermula dari sini. Laskar lagi. Impianmu bermula dari sini.
impian besar ya. Mimpi adalah kunci. Ya. Kita mulai dari sini. Kita gapai impian-impian besar kita. Bentar lagi memang tentang bermimpi impian besar. Sebesar apa tuh ini? Gede banget. Pantes ya. Halo, Laskar Pelangi ini adalah impian-impian besar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. Fabiyai ala birabbikum hadzatiba. Nikmat mana lagi ya Allah yang pantas untuk engkau disenangkan. Wahai manusia. Asyarakat. Kelapa muda, kelapanya muda sekali.